If you want to know the location of every fish, creatures, and threats in Creatures of the Deep, just go to my playlist in my channel and you can find all of the location there. Good luck, my friends! Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, di video kali ini gue mau mencari bukan monster. Gue mau mencari ikan yang belum gue tangkap di Australia guys. Dan itu adalah ikan biasa ya, Red Emperor Snapper guys, yang belum gue tangkap ya. Oke, kita langsung saja ke Australia. Dan gue tunjukkan kepada kalian di mana gue menemukan ikan Red Emperor Snapper ini. Ini khusus ikan yang hanya bisa ditangkap pada siang hari, guys ya. Dusky Flathead juga. Apa lagi ya? Pokoknya itu aja lah kayaknya. Banyak sih yang hanya bisa ditangkap pada siang hari. Red Emperor Snapper, Dusky Flathead. Nggak banyak dong ya, baru dua nih kayaknya, itu aja. Sebentar, kita mau cek ikan yang belum gue tangkap di Australia. Oke, ini dia Australia bawah. Dusky Flathead dan Red Emperor Snapper gue belum tangkap guys. Jadi di video kali ini gue cuma mau membahas itu aja mungkin guys ya, biar kalian yang mencari ikan ini tidak bingung seperti gue guys. Red Emperor Snapper, gue cari lagi guys. Bentar, belum nyampe. Ini dia, Red Emperor Snapper cuma bisa ditangkap pada siang hari. Oke, langsung saja guys, kita ke Australia sekarang. Bayar 200 koin. Oke. Dan untuk spot dari Red Eye Black Dragon. Red Emperor Snapper ini adalah di bagian mana guys? Gua juga lupa guys sebenarnya. Tapi kita cari dulu lah ya. Kemungkinan gua akan menemukannya dan itulah spotnya mungkin guys. Oke, kita coba cari-cari dulu guys. Oke guys, kita coba cari di sini ya. Dari video gua yang pertama itu mendapatkannya di sini guys, Red Emperor Snapper. Mudah-mudahan dapatlah di spot ini ya. Right. Ini dia guys, Red Emperor Snapper pertama yang gua dapatkan di bulan Juli guys. Oke, kalian udah tahu spotnya di mana. Red Emperor Snapper ini di Australia. Dan good luck guys menemukannya. Siapa tahu dapat bintang 3 ya. Oke, coral trout juga di sini. Kalian bisa lihat lah ikan-ikan apa aja yang gue dapatkan di video kali ini. Alright, thank you guys for watching and don't forget to like, comment, and subscribe and see you guys in the next video. Bye and have a good game. See you guys.